0096 karena kali ini Sakurani mau menyelesaikan misi nih. Kalian sudah nonton belum? Di channel Anurani ada part pertama, kedua, dan ketiga untuk review untuk versi lamanya Sakura Sku Simulator ya. Karena kan setahu aku teman-teman, banyak banget perubahan yang terjadi sekarang nih di versi 1.037.05 nya. Nah kalau yang ini aku belum tahu misinya seperti apa ya guys. Ya sudah kalau gitu Sakurani ganti baju dulu ya, karena Sakurani kayaknya pengen pakai baju sekolah aja deh guys. Tapi warna rambutnya hitam aja kali ya. Coba warna hitam mana? Nah seperti ini aja, atau ganti aja kali ya teman-teman. Mungkin seperti ini aja deh, yang nomor 12 aja ya guys. Nah sudah cukup. Oke kalau gitu ya teman-teman, langsung aja kita mulai. Aku pengen lihat nih nanti tropinya apa aja ya, karena kan kalau yang di versi sekarang kan banyak banget. Nah kalau di versi lama kira-kira tropinya berapa banyak ya guys, atau cuma sedikit? Coba ya kita lihat dulu ya. Ayo Sakurani. Wah badannya keker banget guys. Coba-coba kita lihat ya guys, kalau di sini ada tulisan tropinya nih. Nah belajar bahasa Jepang, Inggris, PC, terus ini monkeys kan yang ikan itu ya guys, terus ini yakuza, minum kopi. Wah gak terlalu banyak sih guys ya kan, kalian lihat deh tuh. Iya beneran gak terlalu banyak teman-teman. Sudah kalau gitu kita langsung ke sekolah aja ya. Aku pengen ambil tas dulu, bisa gak ambil tasnya di sini? Coba ya, mana nih tasnya nih? Gak ada lagi guys. Gak bisa, biasanya kan bisa diambil ya guys ya. Lah, Sakurani gak punya tas dong. Oh my god, kesian banget. Gak punya tas ke sekolah. Asuki dan yang lain-lain pada punya tas, tapi Sakurani gak punya tas. Aneh juga ya guys ya. Yaudah deh kalau gitu, ini aku masuk aja ke mobil dan kita pergi. Aduh, itu kan Basuki kok. Oh, udah ada guys. Ya ampun, coba. Itu siapa itu? Jalan-jalan. Oh my god. Ini mana semua kita? Iya benar. Beda banget dong. Ya ampun, rambutnya warna ungu seperti Minami dan bajunya bukan dress dong, guys. Ini kayak casual yang pertama gitu loh, teman-teman, tapi warnanya putih biru. Lucu juga ya. Ini dah. Ini mobil Alphard. Coba kita lihat mobil Alphard sama, teman-teman. Yaudah deh, kalau gitu aku langsung ke sekolah aja ya guys. Awas, awas. Nah, wih. Coba kita ke sekolah kalau gitu. Lala, ini dia nih mobil merahnya teman-teman. Oh my god. Coba. Wah ini udah ada mobil sekolahnya guys. Coba bannya muter nggak guys? Coba kita lihat. Oh enggak. Berarti yang diberi sekarang muter, aneh juga ya teman-teman. Yaudah, kalau gitu kita kelas siapa Pak Jiro ya. Ini dia Pak Sato yang muter-muter, bajunya juga ganti ya teman-teman. Coba aku langsung aja ke kelas ya, karena aku mau menyelesaikan misi nih. Pak Sasuke. Aduh, kenapa Sasuke lagi guys? Badannya Sakura nih besar banget nih. Yaudah, kalau gitu ini aku langsung duduk aja ya di kelasnya Sakura nih ya. Coba kita duduk di sini guys. Nah, pelajarannya Pak Jiro tuh jam 8.30. Ya udahlah, aku cepetin aja lah ya teman-teman. Nah, aku cepetin aja ya. Tapi kenapa nggak bisa action? Coba. Nah, teman-teman baru pada datang dong. Ya ampun. Ini tadi di sini guys, Yudai. Yudai. Ya kan bener ya. Yudai, kamu kok tua banget sih mukanya. Kok aku kayak gitu Sakurani? Emang mukaku seperti ini? Tapi enggak loh, di masa depan tuh kamu tuh lumayan tampan loh. Masa? Iya beneran. Ya ampun, ini Taichi ya guys ya kalau nggak salah. Iya kan bener. Ya ampun, tuh Cika ngeliatinnya begitu banget. Yaudah aku kalau itu aku duduk dulu ya guys ya. Ini dia nih kelas ya Pak Jiro nih, coba. Ya kok nggak bisa action ya teman-teman ya. Lah gimana nih kita mau dapetin tropinya nih? Gak bisa dong. Nah, yang lain juga gak pada belajar. Itu Norika tapi belajar sih guys. Tapi aneh loh guys, Sakurani gak bisa ngapa-ngapain lah. Gimana nyelesain tropinya? Gak bisa dong ya guys ya. Ya aneh banget. Ya gak bisa guys, berarti kalau tropi ke sekolah gak bisa nih. Waduh, gimana ya? Kalau gitu coba kita cari tropi yang lain ya. Coba aja deh ke tengkorak aja kalau gitu guys. Yuk kita ke tengkorak aja ya. Kalau gitu ini tropinya aku ganti aja deh. Aku ganti jadi jamnya aja, malam ya teman-teman. Jam malam jam 8 malam.
malam aja kalau gitu. Oke, sudah gelap guys, gelap gulita. Coba ya kalau aku langsung ke lantai 3 nih guys. Aduh, horor banget teman-teman. Coba kita datengin ya. Mana nih? Nih, coba ya, dia bisa melawan nggak? Eh, patung, coba kamu bergerak. Tapi nggak ada lagu yang wing, nggak ada teman-teman. Dia jalan-jalan aja. Nah, ini patungnya juga bisa kebuka nih. Eh, sini. Pada bangun. Lelah, kunci dong. Aduh. Sakit. Eh, patungnya diem aja dong, guys. Lah, yang di sini dia nggak keluar dong. Eh, sini, patung, kesini keluar. Nah, keluar dong, gitu. Coba kita lihat tengkorak ada nggak, guys? Ada tengkoraknya, teman-teman. Ya, kemana lagi nih? Yaudah kita bawa keluar aja. Ya Allah dong. Wah, gimana ini teman-teman? Yaudah, mau gak mau lah. Coba ya. Nah, sakuranya ada di slime. Ya ampun, slime-nya berubah teman-teman. Ya ampun, lucu juga ya. Yaudah, kalau gitu kita ke sekolah aja ya guys ya. Review nanti aja di channel Ani Nur Hayani ya teman-teman. Aku balik aja ke lantai 3. Kita harus kalahin. Mana tadi tuh tengkoraknya tuh? Eh, tengkorak. Aduh. Ya, pukulin. Bagus, pukulin. Sakura ini malah gak ngelawan, guys. Aduh. Eh, kalian sini ya. Ikut aku ya. Patung putih mana ya, teman-teman ya? Apa dia masih di dalam? Coba kita cari ya. Lah, gak ada dia patung putihnya. Mana nih? Nah, ini dia nih, guys. Eh, patung putih. Sini kamu, Cak. Sini. Ayo, guys. Aku harus selesaikan misi. Walaupun tadi aku KO. Karena aku gak punya senjata apapun teman-teman. Udah kita bawa keluar aja ya. Sini cepetan turun ke bawah. Sini. Aku pengen bawa mobil aja rasanya guys ke sini deh. Mau gak mau aku harus bawa mobil teman-teman. Yaudah deh kalau gitu ini kita buru-buru aja ambil mobil aku dulu. Tuh dia tutup mobil aku. Sini kamu patung emas kalau berani. Coba ya guys kalau aku lawan patung emas ini apakah aku akan dapat trofi? Kok mobil aku hilang? Ada di sini padahal mobilnya. Lah aneh banget nih. Ih ngaco nih kalau versi lama nih. Eh sini kalian semua pada berani ya sama aku ya. Wah baru tau rasa loh. Nah, guys silahkan. Gimana cara ngelawannya dia nih guys. Tapi dia ya ampun keseret dong. Jadi aku pakai mobil aja guys. Kok dia gak KO sih teman-teman. Apa harus karena ditembak kali ya. Eh. Aduh coba ya. Sini guys, aku bingung nih dapat trofi gak sih? Kalau misalnya kita, beneran dapat loh. Mana dia? Lah, tapi tiba-tiba hilang. Ini dia nih, bisa dicari nggak? Eh, kamu ya patung emas bangun. Dia sebenarnya patung ini ya guys ya seperti Norika nggak sih rambutnya tuh ya kan guys? Tuh. Oh bisa dicari dong. Ya ampun bisa dibawa. Bagaimana ini juga nih tengkoraknya nih masih ada di sini loh. Wah udah selesai berarti kita guys. Coba lihat lagi ya tropinya kan aku sudah dapat yang mana tadi. Nah ini nih ya kan yang plaster figur ini udah selesai. Terus tinggal apa lagi ya teman-teman? Oh ini aja aku pengen ke ini aja ke amusement park ya. Langsung aja lah kita teleport lah ya. Nah ini dia nih guys. Aku pengen dapetin tropi-tropinya nih. Kita selesaikan misi ya di sini ya. Berarti aku mau main bebek-bebekan. Ah udah bisa belum guys kalau main bebek-bebekan? Nah, ada nih guys. Nggak berubah ya bebekannya ya. Yaudah kalau gitu aku di sini aja. Nah kita duduk. Nah langsung dapet guys. Oke deh. Yuk. Pindah aja kalau gitu. Coba aku main ini ya guys. Roller coasternya. Ini jet coaster sih. Mana ini? Ini yang Hatsuki Metani nih. Aneh banget kenapa namanya Hatsuki ya. Bukan ini namanya Yoshihiko itu ya guys. Tuh kan Hatsuki Metani kan namanya. Aneh kan teman-teman. Aduh Sakura nih. Buruan di sini dong. Nah
aku duduk di sini ya guys. Nah, dapat guys trofinya. Yeay. Kayaknya developernya salah kasih nama deh. Masa ini Atsuki Metani ini namanya Yoshiko Furihiko kalau enggak salah ya guys ya. Tuh, ya kan udah selesai, udah ah. Aku pindah aja, aku cuma pengen dapetin trofi doang. Nah, coba yang di piringan-piringan ini guys. Kita duduk di sini ya. Kita dudukin. Sakuranya buruan duduk. Nah, dapat juga guys. Asik. Terus apa lagi ya teman-teman? Oh iya, naik kincirnya belum. Ya, tapi di sini ada jet coaster enggak sih, guys? Coba kita lihat dulu. Oh, ada jet coasternya guys. Ya udah kalau gitu aku lewat sini aja ya. Dan naiknya gimana, teman-teman? Loh, coba-coba. Loh, ini enggak ada buat naiknya loh, guys. Bisa kan di sini ada mbaknya ya? Apa salah ya aku ya? Kalian lihat deh gimana caranya naik, teman-teman. Oh, di sana. Oh, salah posisi aku, guys. Beda-beda kalau gitu kita ke sana ya. Aduh, ini lama banget, teman-teman. Walaupun bisa terbang, jalannya lelet. Aduh, gak ada das-dasnya. Tuh dia tuh, jet coasternya. Aku pengen ke sana ya, guys ya. Ayo, cepetan Sakurani, buruan. Aduh, aku pengen dapetin misi nih. Coba ya, kita deketin dulu ya, guys. Ini walaupun jetpacknya ini tabung LPG, gak apa-apa lah, teman-teman. Nah, dapet kan. Dan ini ya, guys. Beda-beda, berarti tinggal apa lagi ya? Oh, ini guys, satu lagi nih ya. Aku kesini aja kalau gitu. Coba kita naik biang lalanya ya, guys. Ayo, Sakurani, buruan. Kita selesaikan misinya, guys, untuk bermain di amusement park. Nah, ini ada misinya nggak sih? Kalau nggak salah sih, kayaknya nggak ada ya, guys, ya. Kalau yang ini ya. Sakurani, oh, ada juga. Ada, guys. Yeay, dapet, teman-teman. Asik. Yaudah, dah. Udah dapet nih. Oh, tinggal ini. Cat Butler. Coba kita lihat. Cat Butler. Iya, Sakurani. Loh, Cat Butler kamu gak ada berubahnya di Cat Butler. Iya, guys, gak berubah dia. Ayo, sudahlah, lupakan saja. Kalau gitu aku kesini aja ya, teman-teman. Aku pengen tahu nih, ada berbernya. Wah, beda teaternya, guys. Tapi masih ada sih bernya sih. Coba ya, kalau aku tag, berantem gak? Bisa, teman-teman. Aku tahu caranya. Aku ajak aja Cat Butler biar Cat Butler yang ngalahin ya. Cat Butler, tolongin aku. Gini. Cat Butler, come with me, Cat Butler. Oke. Kok aku yang diapa-apain sama Cat Butler? Aneh banget. Cat Butler, ampun. Lah, aku jadi ya Sakurani yang digituin ya, guys ya. Lah, bagaimana ini, Cat Butler. Waduh, guys. Padahal aku tadi mau minta Cat Butler buat yang apa namanya, ngehukum itu loh berbernya. Mana nih Cat Butler, apa masih di dalam? Cat Butler! Cat Butler, sini, cepetan. Mana dia nih? Cat Butler! Cat Butler, kenapa kamu menghilang? Kamu ini Cat Butler. Hah? Kok dia gak mau sih, guys? Coba di-talk dulu kali ya. Sini Cat Butler, bantuin aku Cat Butler. Aku sibuk nih sekarang. Sombong banget Cat Butler. Cat Butler, cepetan ikut aku. Sibuk dia, guys. Ya ampun, gak support nih dia nih. Ya, gak berteman baik sama Sakurani. Aduh, guys. Ya, misi ini doang yang tidak bisa kita selesaikan ya, teman-teman. Cuma bisa misi apa tuh tadi namanya? Tengkorak doang. Ya sudahlah, apa boleh buat, guys. Ya udah, kalau gitu sampai di sini dulu aja kali ya, teman-teman. Video kali ini wah seru banget nih di versi lama ini yang di 096. Kita juga bisa menyelesaikan misi, guys, tapi caranya lebih kayak apa ya? Agak kesulitan gitu. Karena aku nggak bisa punya senjata. Apa jangan-jangan kita kayak Kuza aja ya, teman-teman, untuk ambil senjata? Karena kalau dilihat ya, guys ya, di sini tuh sistem settingnya nggak ada menu setting, jadi nggak bisa enemy-nya di offin dan lain-lainnya gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti aku lanjutin lagi aja di part kedua untuk menyelesaikan misi di versi lamanya yang di Sakura School Simulator ya. Kalau gitu untuk kalian dan subscribe video aku kali ini, jangan lupa ya, guys, seperti biasa jempolnya dan subscribe channel aku dan subscribe juga channel Rani, karena di sana juga aku pegang Sakura School Simulator loh yang versi lamanya. Kalau gitu terima kasih ya untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video ini game selanjutnya.